suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Hello guys, yo, welcome back. Sempet nge-lag ya. Yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu guys. Wah, gila, kita openingnya harus semangat. Karena apa? Karena apa? Karena ada ini guys. Bude Dream Collection. Dapi ya. Dapi Belanda guys. Belakang dapur. Oke, di sini ada Brian sama Spin juga di red up guys. Jadi ini kayaknya gue bakal ngadain akun giveaway lagi kayaknya sih ya, cuman gak tahu kapan. Bakalan gue gacain dulu dan nanti gue bakal giveaway-in ya. Karena kan 1500 DB kan udah pasti dapet ya, salah satu. Jadi harus 1500 bisa dapet tiga-tiganya lah gitu kan ya, probability-nya seharusnya. Oke, nah ini adalah akun yang gue guys, jadi akun kedua gue. Jadi emang udah lama gue punya akun ini. Dan ini emang akunnya agak-agak lumayan ya, kurang beberapa set-set aja sih ya. Jadi di sini udah ada, ini kayaknya sih butuh si ininya doang sih ya, siapa namanya, duo Belandanya sih, bener ya. Terus antannya diganti sama si, aduh berisik, dah sabar woy. Ini duo Belanda ini bisa diganti ya, mungkin Natureza sama si ini diganti kali ya. Ya pokoknya gimana cara masukinnya lah ya. Dan nanti mungkin Santana diganti sama Granny, si yang merah ya. Jadi udah lumayan banget ya. Tapi kayaknya sih bakalan sulit ya. Nah sebelumnya itu kita sebelum ke Dreamball ininya, ada ini ya, player survey result ya. Siapa yang menang cuy? Rivalu peringkat pertama, Davi peringkat 2, Jito peringkat 3. Siapa yang milih Davi? Ini orang goib mana yang pilih Davi anjir? Gak jelas aja Davi di HA anjir. Abis itu di sini ada Dream Collection, oke. Okay. Europe Boost Cup itu S5 deh kalau nggak salah. Ada Brian baru guys ya. Brian Kalai Porto. Coba kita lihat detail here-nya. Oke, okay, di sini dia keren sih ya gayanya ya. Tapi ini super sub 30%, super sub. Spiral Turn rank S. Stockness Java non Japanese. Ini kayak Natureza merah ya. Oke, debuff lagi, cocok. Tapi ada dribble rain enhance sama one to rain enhance. Kayaknya sih 25.000 ditambah 30% lumayan sih ya. Cuman lihat dulu ya distribusinya ya. Biasanya kalau misalkan ada dribble rain enhance sama one to rain enhance, biasanya statnya rata guys ya. Biar bisa pakai semua skill ya. Biasanya gitu loh. Cuman ya udahlah, lihat aja nanti ya. Selanjutnya, oke, ada login bonus nanti tanggal 18, berarti hari Senin ya. Hari Senin nanti ada login bonus. Lebihnya ada lagi nggak sih? Nggak ada ya. Cuma itu aja ya. Oke, kita bakal gacha all in sih. Gue kayak bakal all in ya. Cuman gue nggak bisa nyari 5 DB lainnya guys ya. Ini ada yang baru nggak sih? Oh, nggak ada ya. Ini apa nih? Jilik. Oh, ini yang nuker kemarin ya. Kayaknya kita beli dulu aja ya. Gue udah beli formasi kan ya? Oh, gue udah beli formasi guys. Udah aman ya, formasi sudah ada ya kan, aman enjoy. Oh, ini bisa dimaksimalin gitu ya. Oh, iya dong, harus begitu emang klub. Oke, Dreamball Exchange Shop. Ada Hokkaido Console. Oh, ini yang kemarin ya. Lina Dribble sama Perfect Cross. Ada Rival Turn ya. Oke, ada soft touch looping, ini lumayan sih dibeli ya guys ya, soft touch looping yang kemarin. Selebihnya ada lagi yang bisa dibeli? Tidak ada ya guys ya, semuanya sudah lengkap, ini kita belilah buat jaga-jaga aja. Terus katanya ada RNG bar ya sekarang ya guys ya, nanti gue bakal kasih lihat gameplaynya kali ya. Oke, kita bakal lihat di sini si Davinya ya, Davi merah cuy, ini pas banget ya, merah biru hijau ya. Di sini dia tipenya Rising Sun Belanda ya, Belanda Rising Sun, tapi staminanya nih kayak Matsuyama ya guys ya. 1280 loh, ini gede banget staminanya. Dan di sini interceptnya lumayan luar biasa ya, hampir 11.000, belum di limit break atau di apa-apain ya. Dan ini menurut gue bakalan keren banget sih.
Plus juga di sini ada Fiery Potential 35% ya. Wah, gede banget cuy 35%. Mirip-mirip ini ya si Cults yang hijau kemarin ya. Yang All Intercept ya. Di sini ada Sweeping sama Hunting. Cuman enggak ada apa sih namanya? Enggak ada block cancel ya. Kayaknya sih bakal susah sih. Oh, tapi di sini ada Price of Confused Fight, guys. Ini nyusahin sih. Jadi kalau misalkan kalah matchup lawan Davi, kalah matchup sama orang ya. Nah, orang itu bakal kena minus 7% di momentumnya ya. Dan di sini ada recover, di sini juga ada Belanda nambah 3%, berarti duo trio Belanda ini bakal nambah stopnya, guys ya. Si Stins, Clifford sama si Davi-nya juga nambah juga ya. Terus di sini board-nya gampang parah cuy, cuma 2 Belanda doang anjir, gila 4,5%. Dan di sini Tenacity ya, Tenacity. Oke. Okay. Mirip sama Kalsijo ya, cuman bedanya enggak ada auto intercept aja sih. Posisi untuk DM menurut gue ini lumayan bagus sih ya. Cuman kalau misalnya di posisinya defender ya lebih kuat lagi sih. Oke, kita langsung gacha aja, tapi sebelum gacha kita bakal pemanasan dulu ya guys ya. Buset, 132 ini ya kali enggak dapat. Let's go. Ini kalian pasti pada gacha kali ya. Ini udah saat yang kalian tunggu-tunggu enggak sih? Wah, wow, dapat apa nih? Let's go. Perkedel. Oke, kita reset dulu abis itu gacha lagi, guys. Jadi di saat orang-orang tunggu kali, guys ya, buat gacha ini ya. Saat yang dinanti-nantikan. Oke, enggak dapat. Biasanya pool kedua pasti dapat, guys. Ayo, bisa yuk. Kita dapetin 2 CSR. Enggak bisa, cuy. Oke, biasanya kalau misalnya lagi kayak begini ya, bau-bau begini ya. Nah, ini udah penuh, cok. Gua harus jaga-jaga nih. Kita pusapusin dulu yang peti-petinya ini, yang nggak penting-penting ini loh. Ini nggak, aduh, nggak guna semua, cok. Let's go. Nani! Kita ngeteng dulu kali ya, ini nggak bisa 300 DB ya. Jadi gue 45 DB ngeteng dulu, guys. Ketengan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Wah anjir, gue udah shaking anjir. Gila lu, ada konfetinya cok. Kita ditipu sama klub ya, aduh masya Allah. Emang klub ini nih emang paling apa ya? Paling bisa bikin kita tuh sakit hati, emosi, jiwa raga ya. Astagfirullahaladzim. Benci banget gue emang kayak begini-begini. Aduh. Gak apa-apa, bisa. Yuk bisa yuk, dapet tiga-tiganya yuk, klub. Apa diselingin sama ini kali ya, diselingin sama multi kali ya. Oke. Okay. Kita coba multi sekali guys, multi sekali. Teori multi sekali ya, di tengah-tengah ngeteng. Wah, gue udah kalau misalnya dapet tiga-tiganya mantep sih nih. Cuman DB-nya ya limited ya, terbatas ya. Oke, boy. Chance 4 burung ya. Chance 4 burung, guys. Chance 4 burung. Oke, flare-nya agak meragukan, tapi harusnya dapet sih ya. Yuk, bisa yuk. Ya, ditipu lah. Ditipu kah? Udah chance flare chance 4 burung, cok. Ya Tuhanku, kita ditipu. Astagfirullahaladzim, mental masih aman, Jeff, masih. Sejauh ini so far tidak ada SSR yang terlihat ya, guys ya. Aduh, ini tipuan sih. Flare tipuan. Bang, tolonglah Bang Klub ya, Bang Klub ya. Masa gua harus panggil bangsat kan? Teori balik lagi guys, lihat ngeteng apa multi lagi ya, multi lagi. Tolonglah Klub. Ini kalau misalkan dapat duo Londo lengkap sih. 3 burung ya, tadi 4 burung chance-nya nggak dapat, cok. Oke,
Ya Tuhanku, nggak jadi seneng ya gue sama banner ini ya. Busuk lo emang klub lo ya. Ntar dulu guys, mental gue udah rapuh hancur. Aduh gila sih nih. Gila, udah hampir 150 dB, cok. Masih belum ada SSR. Udah setengahnya. Lu maunya apa, Kalap? Lu mau ribut sama gua? Ribut lah, satu-satu lah. Anjir, buy one, anjing, Sherlock. Astagfirullahaladzim. Oke, coba kita ngeteng ya. Multi sekali ya. Anjir, ini mah susah, cok. Masalahnya kalau dua Belanda itu emang harus dua-duanya ada, cok. Ini chance 5 burung ya, klub ya. Ini chance 5 burung, klub. Oke, flare-nya agak meyakinkan ya. Oke, ada cheerleader. Ganbate, 2. Oke, 1 gak apa-apa. Yang penting di red up ya. Yang di red up, yuk. Dua Belanda boleh banget sih ya. Bagus banget. Yuk banget. Mau kemana, yuk? Apa, cok? Pago. Fuck you, anjir. Ini bukan Pago. Klub. Udah lemes, cok. Udah lemes gue. Apanya anjir? Yang bikin gue harus semangat gacha tuh apa, cok? Tau lah, gue teori pasrah lah anjir. Terserah lu, kok. Gue udah bete juga anjir namanya game lu. Ini kalau misalkan bukan karena ini aja ya. Tapi duo Belanda yang gue pengen, klub. Aduh. Pengen bersyukur tapi aduh. Gak apa-apa lah ya. Lumayan lah ya. Tapi tuh gue pengennya klub. Oke. Last pool, guys. Kayaknya gue bakal move on sama di akun yang satu lagi deh, guys. Yang Flag Indo ya. Tapi tuh kayak cuma ada 100 dB deh. Waduh. Ini harapan dapetin duo Belanda susah dong ya. Cuman baru dapet satunya doang. Tapi lumayan sih ya, alhamdulillah ya. Teori bersyukur, guys. Alhamdulillah kita dapet Davi ya. Alhamdulillah kita dapet Davi. Kayaknya Davi nggak bisa main sendiri ya kan. Harus bertiga. Subhanallah, walhamdulillah, walailahilallahuakbar ya, klub ya. Gak ada bosan-bosannya lu ngeprank orang. Astagfirullahaladzim. Siapin mental dulu aja. Oke, kita ganti ke akun yang Flag Indo ya, guys ya. Let's go. Oke, kita sudah di akun yang Flag Indo ya. Ini masih gue jalanin, cuman kadang gue suka gacha hilaf ya. Ya Allah. Kita coba ngeteng 40 dB abisin dulu kali ya. 42 dB kita abisin dulu. Nggak bisa sih 42 dB ya. Anjir, gue pakai teori asal-asalan, cok. Langsung gacha aja. Janganlah, Jeffrey. Nggak ada yang bisa dibuka juga sih. Ya udahlah ya. Kita coba ngepul sekali ya. Sekali ini aja ya. Sekali aja, klub ya. Sekali bikin gue bahagia, klub. Kasih gue dua Belanda, please. Biar Flag Indo tuh naik lagi gitu loh, please. Please banget, klub. Please banget. Bismillahirrahmanirrahim. Klub tuh kamu ganteng banget. Oh gila, klub. Kamu ganteng banget, please banget. Yuk, teori memuji klub. Gue udah siapin mental nih ya. Gue udah siapin mental banget buat dapetin duo Belanda. Yuk, madu anjir. Kok nggak tring gitu ya. Tiba-tiba kok masa harus nunggu di dalam pecah ya kan. Masa harus nunggu di dalam pecah gitu kan. Kok nggak pecah-pecah? Mana? Oh, ini dia. Duo Belanda banget.
Belanda banget ya. Enggak, gue gak percaya malu. Enggak, gue gak usah. Gak usah flare-flare kayak gitu lah. Oh, dapet ya. Titik kuda lu kelap. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gak sengaja anjir keceplosan, beneran deh. Kayak udah gue mau tahan ya, tapi tuh di sini tuh kayak keluarin aja jebakan time. Emang klub tuh anjing ya loh. Di sini dapat SSR terus sih. Iya, Sasaki bilang udah tenang, anjing. Astagfirullahaladzim. Aduh, nyesek banget babi. Gue sudah teori pasrah ini guys ya. Ini emang akun Flag Indo gak akan dikembangin sama klub ya. Iya benar, gak bakal dikembangin sama si klub anjing emang. Gak dikasih itu. Wah gila, putih semua. Literally putih semua guys. Cuman klub doang yang hitam, butek anjing. Oh. Gue benci banget anjir sama klub lu. Agak bodoh teori ngamuk gua anjir. Ini gua langsung gacha aja lah, bodo amat lah, enggak dapat ya udahlah emang nasib anjir. Gua ngedumel aja nih bawaannya jadinya gara-gara enggak dapat mulu. Giliran gua aja gacha tuh susah banget dapetin. Giliran orang lain tuh wah ilah, konfeti. Konfetinya enggak guna. Pengen gua banting tapi ini HP mahal anjing. Gila ya, drop banget ya dari gue yang seneng banget dari. Wih gila, dua Belanda. Mampus lu klub, klub bilang mampus lu Jeb. Anjing lu klub. Ya Tuhanku, ini kapan berkembang ya akunnya? 40% kapan naiknya lagi anjir? Ini demi Allah bukannya gue yang mamer ya. Gini gue beneran sedih guys. Ini aduh. Dua Belanda. Ya udah guys. Segitu aja untuk episode babi hari ini ya. Dan gak ada teori bersyukur sama klub yang gak ada. Gak ada itu. Hanya untuk orang-orang lemah aja anjir. Udahlah lu. Ya gue doain kalian yang gacha semoga dapet ya. Jangan sampai kayak ampas kayak gue guys. Gila, dua akun gak ada satupun. Oh ada si Davi ya. Kayak masih bisa seneng sih gue di Davi itu ya. Cuman kurang dua Belanda tuh kayak kurang gitu. Terus gue butuhnya striker padahal emang tuh si akun yang satu lagi ya. Kalau dapet dua Belanda tuh rasanya tuh wow gitu ya kan. Sampai muncul tuh. Tapi yaudah segitu aja. Teori bersyukur dapet Davinya di akun sana. Tapi di sini gak dapet apa-apa ya. Segitu aja, semoga kalian yang gacha wangi ya guys ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Silahkan komen di bawah kalian dapat apa aja di gachanya. Segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.